ataitu bil barraqi wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari dunal bagal yadau hafirahu 'inda muntaha tarfih aw kama qala sadaqa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama terima kasih di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada kita semua di pagi yang berkat ni. Seminggu sekali kita berada di rumah Allah Ta'ala, iaitu di waktu pagi. Pagi ni kita boleh belajar, kita boleh dengar pula lagu ni lah keadaan kita hidup di dunia belum kita nak mati esok. Kita sentiasa belajar, sentiasa mendengar perkara-perkara yang sangkut paut dengan ilmu agama. Kerana dengar kita inilah menjadi naf'ak, menjadi ganjaran, menjadi naf'ak kepada kita lagi akan datang. Dia sebagai bekalan untuk kita nak bawa bersama dengan kita di alam barzah lagi akan datang. Bila kita pejam mata, bila kita diusung oleh orang hadap ke kubur, maka benda ni lah akan bawa kita, benda ni lah akan tolong kita di akhirat lagi akan datang. Yang mana kita dengar, yang mana kita usaha, mari cari dengar, mari cari belajar seekor dua. Hari ni kita nampak tak ada penting mana. Hari ni orang tengok kita nampak tak ada alah mana. Tapi dia mati esok, benda ni besar sekali untuk nak tolong kita di alam barzakh, iaitu alam kubur lagi akan datang. Lebih-lebih lagi, lebih-lebih lagi kita nak hidup di akhirat ni panjang. Panjang. Dunia yang kita duduknya selama mana kita mari itu ya. Selama mana kita temari, itulah panggil duduk kita di alam dunia ni. Tapi alam akhirat bukan kita duduk mari dah, kita nak pergi lagi akhirat. Panjang tak ada kena kira, panjang masuk yang kita nak pergi ni. Karena kita nak pergi ni, panggil kita nak hidup abadi. Kita nak hidup abadi. Learning kita hidup sama tara je, bukan hidup abadi. Lagi akan datang ni kita nak hidup abadi. Apa maksud hidup abadi? Hidup yang tak berakhir, apa ni? Hidup tak berakhir. Hidup tak jumpa dengan hari akhir dah dah. Kekal buat selama-lama di alam akhirat esok. Kita ni kekal sikit lagi. Learning kita tak kekal, kita akan tinggal dunia. Maka kita tinggal dunia, Nabi kata gano? Nabi kata orang ceridik ni, orang cari bekalan nak makan lepas pada mati. Tu Nabi kata orang ceridik. Orang ceridik ni orang sedia bekalan nak makan lepas mati. Kita hari ni duk sedia bekalan nak makan belum pada mati. Pakak duk berubuk dunia sampai tak ada semaya, tak ada berzikir, tak ada ingat Allah Ta'ala. Sibuk dengan pekerjaan nak makan belum pada mati. Tapi hak nak makan lepas mati tak ada sedia walah mana. Sedangkan kita nak hidup lepas dan mati ni panggil hidup abadi. Hidup kekal selama-lama, tak akan sup dah. Tak temu dengan mati dah kita. Ni ingat molek kita ni. Nah, lah ni yang temu dengan mati. Kaya temu dengan mati. Kaya temu dengan sesak. Kaya temu dengan sakit. Kaya temu dengan susah. Tapi akhirat esok kalau seni tak temu dengan susah dah. Siapa bila? Jangan tanya siapa bila. Dia kekal selama-lama. Tapi kalau susah sampai bila-bila, jangan tanya bila, kekal buat selama-lamanya. Ha ni keadaan kita nak gi lagi ke datang ni. Lagu itulah kita kena banyak memikir. Jadi hari ni nak cerita gapo weh, 2 minggu ni ama tak mari ni. Hari ni nak cerita sikit sebanyak yang mana Allah Taala bui 3 bulan kita serangkai. Tuhan we bulan kita ni 3 bulan berjujuk. 3 bulan berjujuk. 1 bulan Rajab, yang kedua bulan Syaban, yang ketiga bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ni apa panggil serangkai. 3 bulan setakah. Dia berjujuk Rajab, Syaban, Ramadan. Maka 3 bulan ni Tuhan we kelebihan masing-masing. Tak serupa kelebihannya masing-masing di bulan 3 bulan ni. Bulan Rajab tu hewi kelebihan dianya, tu hai pelaku ke Nabi kita Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj.
Bulan Syakban tu hari kelebihan ke dianya, iaitu malam nisfu Syakban. Bulan Ramadan tu hari kelebihan dia masing-masing. Kelebihan bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Pulaknya tu hari tu ganda pahala di bulan Ramadan. Maka tiga-tiga bulan ni tu hari kata bulan Rajab, bulan aku. Bulan Rajab, bulan aku. Bulan Syakban, bulan Muhammad. Sebab tu Siti Aisyah kata, sekasih-kasih bulan Rasulullah, sekasih-kasih bulan, bulan Syakban lah Rasulullah. Haa, tu di antara hadis yang Siti Aisyah dah cerita. Dan bulan Ramadan, Tuhan anugerah, Tuhan hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad. Haa, ingat malak, tiga-tiga ni. Bulan Rajab, Tuhan ngaku kata bulan dia. Bulan Syakban, Tuhan royak kata bulan Nabi Muhammad. Bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad, bulan puak kita. Bulan Ramadan ni bulan puak kita. Sebab tu kita jangan buat khianat bulan Ramadan. Siapa dia tak puasa, siapa dia tak puasa di bulan Ramadan, seolah-olah orang tu khianat bulan Ramadan. Seolah-olah orang tu cemar bulan Ramadan. Bagi orang yang tak beribadat, bagi orang yang tak puasa di bulan Ramadan, orang tu cemar bulan dia sendiri. Sebab tu kita kena marah orang tak puasa. Seolah kata dia hidup cuma seluk, cuma tahid, cuma gapo. Ha, najis-najis di bulan Ramadan. Kerana bulan kita tu hari kita. Geno boleh tu hari kita bulan Ramadan. Kerana Tuhan dia nak gandakan palo-palo umat Nabi Muhammad. Kerana dia tahu kata umat Nabi Muhammad ni umur pandok-pandok belaka. 40-50 penyakit dah. 60 kadang-kadang mati dah. Kadang-kadang 50 pun mati dah. Banyak mati muda, mati muda, mati muda, mati muda. Maka umat Nabi Muhammad ni umur pandok-pandok. Bila Tuhan tak gandakan pahala dia, maka macam mana umat Nabi Muhammad nak ada pahala banyak? Macam mana umat Nabi Muhammad nak ada pahala banyak? Kerana 40-50 nak mati dah. Semaya dia berapa rekaat yang baru. Poso dia banyak mana yang baru. Kerana 15 tahun mula-mula Tuhan tak buat kira lagi, tak akhir balik lagi. Tuhan tak kira lagi, tak akhir balik lagi 15 tahun mula-mula. Ambil di 15, ambil di akhir balik itulah. Baru kira banci nak ayat tu. Maka 40 nak gidah. 50 nak gidah. Semaya baru boleh banyak mana yang baru. Hani nak ayat tu, umur pandai umat Nabi Muhammad. Sebab tu tu hari bulan Ramadan, dia lipat gandakan pahala-pahala di bulan Ramadan. Baca Quran pun tu hari ganda, semaya sunat pun tu hari ganda, berzikir pun tu hari ganda, semaya terawih pun tu hari ganda, tu hari ganda berlaku. Pasal apa tu? Pasal nak banyak pahala kepada umat Nabi Muhammad. Ha ni besar sekali nak ayat kata. Baik. Maka bulan Rajab ni gapo kelebihan dia? Kelebihan bulan Rajab ni tak lain tak bukan Isra' dan Mi'raj. Maka Isra' dan Mi'raj ni bagi umat Islam ni besar penting. Bagi orang yang tak tahu agama, dia tak ada bahasa penting mana. Bahkan dia pakat cerita kalau bila kita kecek tentang Isra' dan Mi'raj. Apa namu ni kecek semua nak tahu, nak tahu Isra' Mi'raj, tak ada berhenti gadu lagi. Ha, tak ada berhenti gadu lagi Isra' Mi'raj ni. Ha, pada-pada beradu lah. Ha, ambil di mula tok nenek itu lagi dah. Siapakah hari ni dia kecek Isra' dan Mi'raj, tak ada berhenti gadu. Ha, ulama dia jawab dalam kitab dia, Isra' dan Mi'raj ni dapat mengubahkan sikap kehidupan orang Islam. Sebab tu kita kena kecek semua. Ha, Isra' Mi'raj ni yang ubah sikap kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi ulama kata, untuk nak ubahkan, untuk nak baikikan manusia dengan Isra' dan Mi'raj. Geno boleh kata nak baiki, kerana isi Isra' dan Mi'raj ni ialah agama. Bukan nak royak bahari dak. Bukan nak royak cerita Nabi Muhammad dak. Nak ambil pengajaran di dalam isi Isra' dan Mi'raj. Apa isi Isra' Mi'raj? Yang pertama nak cerita Isra' Mi'raj ni besar sekalinya. Mula-mula nak cerita masjid. Nak cerita masjid. Yang kedua nak cerita semaya.
Dua tu dah besar sekali. Yang ketiga barulah nak cerita gambaran-gambaran pengajaran daripada hak Nabi tengok, hak Tuhan tunjuk. Ha, tiga perkara inilah Isra' dan Mi'raj. Yang pertama ulama kata Isra' dan Mi'raj ni nak beki manusia. Manusia kalau tak cari masjid, manusia kalau tak cari sembahyang, orang ni tak usah beki lah, tak cukup. Orang ni tak sabeki lah, orang ni tak sudah bermasalah dalam kehidupan dia kalau tak cari sejik, tak semayah. Kerana cuba tengok Isra' dan Mi'raj Nabi. Nabi, Tuhan kata dalam Qur'annya, Subhanallazi asra bi'abdihi layla, asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Isra' ayat yang pertama. Tuhan royak mula-mula, ayat mula-mula lagi dah. Mana nak ceritanya? Kepentingan Isra' ni. Tuhan katanya minal masjidil haram. Bermulanya Isra' ni mula tubik masjid. Mula di Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Menuju tubik ginya menuju ke Masjidil Aqsa. Ulama kata cuba tengok Tuhan royak. Isra' Mi'raj Nabi kita ni tubik sejik masuk sejik. Tubik sejik masuk sejik. Jadi nak royak kata pentingnya orang Islam ni kena cari sejik. Barulah selesai masalah hidup dia. Baru selesai cari makan dia. Baru selesai kerja buat dia. Baru selesai anak bini dia. Semua tu kena cari sejik. Tu besar sekali. Bukan nak royak cerita Nabi saja dok. Ha, tu pengajaran dia ni. Tengok Tuhan kata minal masjidil haram, bermula di masjid haram. Tubik situ. Naik borok seko tah belakang borok, borok pula cak mula tubik situ. Ha, tubik dekat dengan telaga air Zamzam tu. Tubik dekat dengan air telaga Zamzam tu. Naik borok situ malam tu. Orang biasa pergi Mekah tahu telaga air Zamzam duduk mana? Duduk dalam wong Baitillah tu. Ha, duduk pagi tawah tu, terbucu tu sikit. Dekat lah. Mula naik situ. Mula situ barulah bawa locak. Syup. Syup. Tubik lah. Haa tu. Jadi tubik di masjid. Lepas tu nak gimana tu? Minal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa. Menuju ke masjidil aqsa. Di Palestin. Di Israel lah ni. Haa tu. Jadi ulama kata tubik sejik masuk sejik. Tubik sejik masuk sejik. Nak ayat tak orang Islam kita kena cari sejik. Kena tubik sejik masuk sejik weh. Pagi tadi masuk sejik dah. Lepas tu tubik sejik ha ni masuk sejik pula dah. Ha, kena berulai-ulai dalam kehidupan kita sejik sejik sejik. Baru selesai masalah. Masalah ke apa? Tak ada kira. Kalau orang duk main tino bila masuk sejik berarti ia selesai dah. Kalau orang ni berhi wah kocok bila masuk sejik sesat dah. Orang ni biasa main 10 mata bila masuk sejik ialah sesat dah. Orang ni bini lari bila masuk sejik mas sesat dah. Orang ni cuk laki lebih ha bila masuk sejik ialah selesai dah. Dia ni anak dia pelik bila cari sejik bila masuk sejik mana selesai dah. Ha tu nak ayat sejik. Cuba kita tengok aku tengok. Orang kata masuk sejik tak boleh harap lagi. Kalau dia tanya, dia tu duduk itu lagi ke? Siapa dia weh? Itulah kori tu. Gano? Dia berebus lagi ke? Kita itu Allah, kita kena molek saing kita tu. Dia mengata, tak ada nampak dah. Tak ada nampak dah berebus tu. Taulah kawai gu pun tak ada mari dah. Dia bertanya pula, duduk pergi sejik tak? Nampak pergi sejik tak kori tu? Tak ada pergi sejik nampak. Oh, kata-kata tu dok dah lah berebus tu. Tapi tak ada pergi sejik. Kita jangan harap lagi. Jangan harap lagi. Ia tak rebus tu boleh hadir. Ia tak ada duit je. Haa, ia habis duit. Tidak ke daun tak ada. Haa, kalau pergi sejik, jalan tu ia beradu sungguh dah. Haa, tu tengok tu. Sejik tu, sejik tu.
Dia mengatakan, pergi sejik dah, Khori. Kena? Lah tinggal, belum rebel 5 minit, siapa dah dia? Awal dia lah tinggal, dia ingat sesat, dia royak kita. Kena? Masa dulu kak, dia tinggal lobby lah, tak dengar kata orang. Oh, ngamik dia, ngacik dia, oh lah, well, lah tidak dah. Kenapa dia iling kepala ku siar dah? Kenapa dia mengatik dah, iling kepala dah? Ha, dia mana? Cek tu, dia masuk sejik dia lah tu. Dia masuk sejik tu. Ha, kita boleh cahaya dah lah. Boleh cahaya dah kereta masuk sejik. Kalau selama tak masuk sejik, saya dah royak lah. Tak boleh dah harap lagi, jadi harap lagi. Hani nak royak kata, Israq Merak ni buku sejik. Buku sejik. Yang keduanya, Nabi dalam perjalanan ni, Nabi tu. Borok tu, borok dia atas belakang tu. Siap, 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 siap gitu. Nabi dalam perjalanan dia, dia semaya pak tepak. Malam tu dia semaya pak tepak. Rekah-rekah dalam perjalanan dia pak tepak. Yang pertama Nabi kita semaya di Yasrib. Nabi kita semaya di Yasrib. Yasrib ni mana ni? Learning orang tukar nama Yasrib, Madinatul Munawwarah. Madinah lah ni, Madinah lah ni. Dulu nama Yasrib. Nama situ dulu, nama dulu. Nama Yasrib. Ha, malam tu Nabi kita semaya dah situ. Ha, Jibril royak, "Hei Muhammad, sininglah mu akan mari duduk. Sininglah mu akan buat rumah. Di sininglah mu akan mati kubur mu sini Muhammad, di Madinah lah ni." Jadi malam tu dia semaya dah. Dia semaya dah. Tubik dia serik tu, dia terjar-terjar lagi pula. Gismayah yang kedua di Madian. Nama Madian jamin dulu. Lah ni panggil Tur Sinak. Di Mesir lah ni, Mesir. Di Tur Sinak, di bukit. Satu bukit pun kayu besar dalam sejarah royak. Tempat Nabi Musa kecek dengan Tuhan. Tempat Nabi Musa kecek dengan Tuhan. Dan Quran kata, wa kallamallahu Musa taklima. Tuhan kecek dengan Nabi Musa sebagai kecek. Itu kismayah situ. Tubik situ pula terjar, dibawa oleh bawa perau, perau, perau pergi pula. Kismayah mana pula? Kismayah di Baitul Lahmin. Mana Baitul Lahmin? Satu cangwak dalam Palestin, maduk dalam Palestin dah, tanah Palestin dah. Ha, semaya situ pula. Tempat apa situ? Tempat Maria beranak ke Nabi Isa alaihi salam. Maria, Maria, mak Nabi Isa tu. Nabi Isa tak ada pak. Nabi Isa tak ada pak. Ha, bukan Maria berzina, Tuhan bubuh benih sendiri. Oh, kalau Maria lain tak tahulah tak ada pak. Ha, Isa lain tak tahulah tak ada pak tu. Tapi kalau Isa Maria ni tak ada berzina dak. Ah, tu heboh benih dalam congklok dia. Ah, melalui kocek baju dia tu noyak tu Maria. Ah, Maria ni budak masjid. Maria ni duk besar dalam masjid dia. Masjid mana? Masjid Baitul Maqdis. Ye masjid tu. Halah-halah lagi dia. Tu hingga gedik-gedik-gedik dia main. Dia mana masjid? Malam-malam tidur rekok. Tidurlah masjid. Ha, bercerah di mana itu? Main kawasan sejik. Budak masjid Maria ni. Budak juruh, tina juruh Maria. Ha, Asia tua Mariam. Ha, tu. Noyak Maria tu. Ya. Bila dia besar esok ni, mari bulan dia buat dangar lah. Kerana gabar tu. Dia duduk main situ kerana pak sedara dia jadi Nabi. Pak sedara dia dah jadi Tok Siok Baitul Maqdis. Nama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Pak nakal dia tu, pak saudara dia. Haa, pak saudara dia. Dia nak main di sejik, siapa besar? Bila besar, terus Nabi Zakaria, royak ke Maria. Maria, eh, mu ni besar pakuh dah Maria. Bila mu mari bulan, mu tak boleh duduk dah Maria. Mu tak boleh duduk dah cemar masjid, tak boleh. Itulah Maria yang bisa buat teratok, buat dangar tepi sejik. Duduk situlah. Boya cuci, dia duduk dah sejik pula. Lagu tu lah. Boya pakuh tu lah Tuhan, waktu turun benih. Tuhan buh benih dalam congklok dia, dalam rahim dia. Mengandunglah. Dengan tak rasa-rasa, mengandung, mengandung, mengandung. Haa, dia mengandung, tahulah. Ya orang dia mengandung, yang mari Allah hai dah. Uwek, 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 uwek. Orang pakat tanya Maria, kena nak boleh adik ke? Tak. Adik kena, abang pun tak ada. Haa, cik abang pun tak ada, tu lelaki tak ada.
Dia uek-uek orang pun pelik. Genom dia ni. Lama-lama jamus tengok. Ha ni ibu gapo sama dia. Ha ibu gapo ni sama dia. Mung kata tak ada, mung kata tak ada cik abang duk mana. Ha mung tak seroyak ni Maria. Dia kata Maria susuk. Dia kata Maria susuk takut. Royaklah Maria, tak usah takut gapolah Maria. Royak piyo-piyo. Piyonya lelaki mu dia. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak beso ngak jatuh tak beso. Eh tak beso kok mano. Lama-lama pakak beci Maria, dia kata Maria susuk. Pakak ludah ailio kecek ke Maria, hino ke Maria. Kata Maria berzina, cema. Ha, sapalah 9 bulan Maria. Sapa 9 bulan Maria nak ayat tu. Lari daripada teratok tu giduk dah hutan. Kerana nak beranak dah cukup 9 bulan dah perut hiyak-hiyak dah. Giduk menyana di Putama hok mapuh. Ha, tarok gi dah, tarok gi dah. Kita kali lah ni kau panggil air apa turun air dah. Tarok dah nanti tidak mengemak dah, tak nak mengemak dah. Duh nanti kerah. Duk nyanda Putama mapuh. Ha, bila cukup masa dia ha meria tu mengemak-mengemak tubik lah Nabi Isa alaihi salam. Tubik dok dia tarok, tarok dok kelip apa tarok habirai. Tarok dok dia Maria. Lama dengar di telinga Maria. Dengar di telinga Maria tu wahyu kepada dia. Wahuzi ilaika bijiz'in nakhlatan tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Tulah Quran dua ayat tu kisah dia tu. Wahuzi ilaiki, hey Maria, mubangun, mukocoklah Putama tu. Mukocok Putama tu. Hatta tusaqit 'alaiki rutaban janiyya, sehingga buah rutab, buah tamar tu luruh di atas ribamu. Bila luruh mu ambil makanlah, ambil makan. Mu tambah gerai, tambah gerai, mu tarok. Maria bila dengar lagu tu, dia jengok tengok hak jadi nyana. Ibu tamar mano eh? Kasu aku suruh aku apa? Suruh aku ni kocok. Lengok tengok hak jadi tak bahu, tak apa ni tak nyana, tak belakang ni. Hidup ibu tamar tu. Ha, ibu tamar kering dah. Hidup semula bukan hidup biasa dah. Tubik seludah, tubik lepoh, tubik gapo siap dah. Tubik mayit, tubik buah masak selalu dah. Ha, masak dah. Rutab. Rutab mana supaya dengan buah tamah kita nak buka puasa tu. Ha, supaya buah tamah kita nak buka puasa lah. Hak petakar tu. Abang ni buah tamah Mekah tu rutab. Maria pun kau bangun pergi tak rak ni kekeh luruh popak tu nak luruh dah popak tu Maria pun ambil bismillahirrahmanirrahim makan duk cokok tak ada apa gitu dia lama dia seru utama tu bahasa gagah Maria lari sore-sore diri mai beranak tengok Maria ha terus ajak tu Maria puak nabi-nabi rasul-rasul ni belah belako. Aminah pun beranak sore-sore diri malam tu Abu Abdul Muttalib tak tahu. Nabi Musa mek ia beranak lagi gua. Tinggal lagi gua takut makan ular dah. Klik pergi tengok pagi esok lah. Duk molek-molek Nabi Musa. Mek dia lari kepada Tuhan Fir'aun. Lari pada askar Fir'aun. Nabi Isa pun di makia. Orang tuduh Maria ni kata Maria ni lah. Berzina tak seroyak. Jauh tak seroyak kau orang kata lelaki hok jatuh mana mulut tidur Maria. Doyak. Lalu tu lah bila dia makan, bila dia gagah. Ya koho bangun. Bila koho bangun dia ambil anak dia nak Isa ni tu. Kepong lah. Cuci masuk kepong dia. Kepong klik lah. Klik pergi sampai di teratok dia. Allah nak ayat kata, orang muka Baitul Maqdis ni ya kiblat. Orang ada semua lah. Supaya Baitul Lahlaning lah. Orang tak nak bertiradu lah dulu. Tu di Baitul Maqdis nak ayat tu. Bila dia klik duduk di teratok dengar dia. Mula tu tengok tak ada tuan. Ni ada tuan dah. Weh, tuan klik dah. Kita tengok apa. Tu baik dah lah. Pakak mari hurung, pakak mari likung, pakak mari tanya Maria ni ke Allah habibi. Tu nak kisah Maria ni ayat tu. Mari pakak tanya Maria mananya ayah budak ni. Maria mananya tu lelaki mu. Maria mananya ayah budak ni. Allahu Akbar. Maria ni ke pening. Maria kata hi, Tuhan kata hi Maria. Mu yang hidup kecek Maria, mu poso Maria.
Ha, mu puasa mari, mu jangan duk kecek. Bila orang mari tanya mananya budak ni, mananya pak budak ni, mu tunjuk ke budak ni. Mu jangan duk kecek. Entah sudah kecek. Mana mari tok laki mu tunjuk budak ni. Mana mari ayah budak ni, tunjuk budak ni. Ha, mak tu hai rasawi mari tu kecek. Isyarat, isyarat, isyarat. Ha, dalam ramai-ramai ada macam-macam lah. Ada hopuk, ada hotopuk. Ada hotopuk, bila Maria tunjuk ke budak, dia pun tanya sungguh. Ha, Maria mananya ayah budak ni? Tunjuk. Allah, Maria tak ada gamak, suruh aku tanya dia. Suruh tanya budak ni, budak ni lagu mana? Ada aku repot tanya, hei budak, mana ayahmu? Ha, tanya sungguh lah. Ha, bawa tanya lagu tu, tu hewi kecek dah dah. Nabi Isa kecek selalu dah. Tubik mul di mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikit dengar dah. Dia kata kena, "Inni Abdullah, aku ni hamba Tuhan, wa ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Lagi akan datang Tuhan akan buat turun satu kitab kat aku, kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, Tuhan akan letak aku ni jadi nabi. Dengar di budak merah-merah terkejut dia mampu. Ha ni Tuhan tolong Maria nak ayat tu. Pakak gege kata anak Maria boleh kecek. Ha tu kisah Nabi Nabi Isa alaihi salam cara rekah nak ayat tu. Ha tu Nabi bermaya situ. Nabi semaya di Baitul Lahmin. Ha tu yang ketiga. Tubik situ bawa-bawa terjar-terjar. Semaya mana? Dalam Baitul Maqdis. Dalam masjid Baitul Maqdis tu. Ha, semaya situ pula. Ha tu sutai sekali Nabi semaya. Tu yang keempat. Bila Jibril tu ikat, apa ikat bawa dah. Nabi pun masuk Jibril jalan nyok. Nyok, nyok, nyok masuk dalam masjid. Masuk ke duduk tempat mihrak. Duduk tempat tu imin tu lah. Ha, duduk dapet tu. Masuk duduk dapet Jibril bear malam tu. Bear tengok malam buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bear. Sudah bear komak. Dusta komak. Bila sudah komak, Jibril kata kena, Muhammad naik, naik, naik. Menjadi tu'imih, menjadi tu'imih, menjadi tu'imih. Naik dah. Nabi kita semaya lah. Ruh-ruh daripada langit, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bakat turun belakang. Penuh sejik malam tu. Ha, Nabi tak tahu, tak kenal siapa dia. Orang ramanya, Jibril. Ha, maya, maya. Jadi tu'imih semaya. Ha, tu 4 kali Nabi kita semaya dari perjalanan ni. Jadi nak royak atau Isra' dan Mi'raj ni sejik dan semayah. Sejik dan semayah. Ha ni ulama kata Isra' Mi'raj ni nak beki diri manusia. Boleh beki diri manusia. Kerana Isra' dan Mi'raj ni ialah masjid dan semayah. Lebih-lebih lagi Nabi nak naik ambil semayah malam tu di aras. Ha Nabi Nabi nak naik ambil semayah bukan dia pergi makan jalan makan angin. Ha, Nabi nak gimik semaya malam tu. Di mana? Di aras. Nak royak tak Isra' Mi'raj ni gak sejik dengan semaya yo. Sejik dengan semaya. Sebab tu orang bila masuk sejik tanda kata orang ni dah selesai dah masalah dia. Nak orang tu nak klik ke asar dah. Orang tu nak royak tak kita panggil kata orang ni balik dah. Orang ni balik dah. Orang ni tak sih dah pada kejahatan. Dia nak jadi orang molek dah. Ah, yang jadi orang molek dah, yang jadi orang molek dah. Kenapa? Kerana dia masuk sejik dia semaya. Kalau masuk sejik saja tak boleh lagi. Kalau masuk sejik saja. Satu eh dia tu nampak seri masuk sejik. Eh. Pukul 11 nampak seri mari dah. Dua beranak. Nanah hari nanah hari. Semaya ke tak? Tak tahu juga. Pergi pesak tengok dah. Masuk sejik berak. Ha, kamak kau nak semaya dah berak. Bapa tu jamai mohyo penuh. Mari berok di masjid. Ha tu tak ada tu tak balik lagi tu. Ha tu tak balik lagi. Tidak. Noknya masuk sejik semaya. Ha tu dua-dua tu nak ada kedua. Jangan kata oh, masuk sejik apalah. Ha jangan-jangan kena semaya masuk saja tak ada. Ada juga masuk sejik pun. Masuk dah sejik italolah lolah lolah. Apa? Tengok peti khairat dari mana nak curi. Ah, tu pun tak ada ke? Tidak. Hak tu tak kepan hadah tu. Hak ni hak mari sejik semaya.
Ni yang panggil Isra' Mi'raj nak beki diri manusia. Ha, lebih-lebih lagi ke apa nama? Lebih-lebih lagi gambaran hak Nabi tunjuk, hak Tuhan tunjuk ke Nabi kita malam tu. Dia tunjuk gapo mula-mula? Nabi kita bilalah bawa-bawa dia dengan Jibril ni. Bawa putih, warna putih bawa. Dia lopak, Nabi dia tak belakang, dia pergi di pelanu, kata siap dah. Syup, 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 derah. Sayuk kata mana sejakoh. Sejakoh-sejakoh. Kalau sini tengok, aku sumuk lah. Syup, syup, pah, nampak sejik aku sumuk. Haa, pah aku sumuk, syup, keluar. Jakoh yang ketiga, syup, sungai apa. Tiga jakoh sampai sungai apa. Haa, cok tepi sungai ada situ. Haa, tambak situ borok. Ah tu ayat tu jauh 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 jauh. Tu hadis Muslim tu ayat tu. Ya da'u hafirahu. Dia letak ke tapak kaki dia. Jadi selakoh dia tu yakoh tu. Inda muntaha tarfih di sisi sayuk mata mana. Di segi sub pandang mata. Kita panggil sayuk mata mana. Tu dalam hadis ayat. Tu Nabi ayat. Derah tak derah. Ha, derah tak derah borok. Laju 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 laju. Tak ada dengan kereta. Kereta tegur 4-15 juta tak ada lagi. Derah dia baru start dia berat takut dah. Haa, dia berat takut dah noyak tu. Tu borok noyak cepat tak cepat. Hatu nak noyak apa? Nak noyak kata Isra' dan Mi'raj. Mula-mula Nabi kita nampak ke apa? Nabi kita pergi mula-mula lepas pada Jakoh tubik pada tubik pada Baitillah tu. Tubik pada Baitillah tu. Nabi kitanya. Haa, tubik pada Baitillah tu tak ada banyak Jakoh. Hadap ke Madinah. Tubik Mekah hadap Madinah. Tubik tak ada banyak jakar. Nampak kepulai jin. Nabi tak tahu tak jin tak jin. Nampak orang dia bawa jamau. Nampak orang dia bawa api belakang. Sos orang. Penuh. Malah cerah. Menerai. Perasaan kata beratus ribu. Nabi dia letak syup. 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 Dia tengok. Kapur ni api pun. Haa, bos apa dekat setimai dengan demo tu. Lakohlah kawal demo tu bunyi dah. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Beradulah Muhammad, beradulah Muhammad. Aku nak tanya mu ni sebentar Muhammad. Beradu kau sebentar, aku nak kecek dengan mu. Aku nak tanya mu, hei Muhammad. Jibril kata, jangan Muhammad. Terus, terus, terus. Mu jangan nak terima permintaan demo tu. Mu jangan nak beradu Muhammad, terus. Nabi kata, siapa dia Jibril? Ninjing Afrik. Kepulai jin Afrik. Jin hok bekan sekali tak ada dah. Jin Afrik. Oh Muhammad kalau mu beradu Muhammad padai padai godo dia mati Muhammad. Tak kena berjalan malam ni Muhammad. Ha tu dalam perjalanan Nabi kita. Ha kalau mu beradu Muhammad pakai cuk sekat ni lah. Ha jin tu. Dia nak tipu mu ya Muhammad. Ha dia nak suruh mu beradu tu dia nak tipu mu ya tu. Dia nak godo mu Muhammad. Haa, jangan beradu Muhammad. Nabi kita tak beradu. Perak pakor ke dah. Lakoh kepulai perak ke. Haa, tu. Maka ulama mari istimbat. Ulama mari wakwicai. Apa maksud gambaran ni ke apa nama? Kita nak ambil pengajaran daripada gambar ni ke apa nama? Kita nak ambil pedoh. Gapo dalam gambar ni kita boleh ambil pedohnya. Ulama kata ni lah nak tunjuk pada kita orang Islam. Bahawasanya kita orang Islam ni. Bila kita nak buat kebaikan, mesti kena ada orang halal. Kena ada orang galal. Tu nak ayat ulama kata. Kita orang Islam nak buat gapo benda kebaikan, kena adalah faikan. Kena ada orang tak kena, kena ada orang berkecek. Kita nak buat benda apa? Bahasa dia. Ha, baiklah. Nak ayat bahasa dia tengok Nabi kita tubik nak pergi timur semaya. Nabi tubik tu berjalan malam tu nak pergi timur semaya. Yeah. Tiba-tiba jin tu sekat mula-mula lagi. Ha, Nabi nak pergi ambil semaya, nak pergi buat benda molek lah. Nak pergi buat benda molek. Sekat mula-mula lagi dah. Ni ulama kata, kita orang Islam dia nak buat gapulai kapung kau di rumah kita kau. Nak buat benda molek, nak buat benda molek. Mula aduh lalu. Dia ni kecek lagu ni, dia ni kecek lagu ni. Dia ni kata, aku tak rapat, tak lekek. Ah, tidak. Ya ni cerita kot tu, ya ni cerita kot ni. Bahasa dia. Jangan dah hera. Nabi kita tak hera. Locak ni berak. Jaya tak? Jaya Nabi. Ha, kita pun dimakia ulama kata. Kalau ada sore dua, kita bersorak amat tak?
Kita bersorak ramai dalam masjid kalau balas sah. Kita belum mati dah. Kita sudah pun buat keputusan dah kata kita nak buat benda ni. Tapi ada lagi orang tiga orang duk kain. Tidak. Ada lagi orang tiga orang tak puas hati, duk kecek lagi bawa beg tak puas hati. Hak tu bahasa dia ulama kata. Nak lari pada tu tak leh. Tak lepas nak lari daripada orang kecek minta lepas. Ha, nak lari daripada orang galak ni tak lepas. Nak royak kata ha, nak royak tak lepas. Pasal nak gini kita kena sabar. Kita kena tepuhlah benda tu nak royak tu. Walau ada sore dua pun, nak licin tak ada, nak licin tak ada. Ha, nak licin nampak belaka tak ada. Ha ni nak royak kata tabiat manusia hari ni nak royak tu lagu tulah. Maka gambaran Nabi tengok ia kedua gapo nama weh. Nabi tengok orang duk mengetel. Nabi tengok orang duk mengetel lah, duk mengetel. Bukan mengetel learning. Ha learning pak kita duk mengetel juga. Ha Nabi tengok orang duk menuai gandum. Orang duk ciruk gandum, duk ciruk gandum. Kalau mak kita padi. Ha kalau kita padi. Ni Nabi tengok di negeri Arab. Gambaran hok tu gamo orang duk apa orang duk ciruk gandum ciruk ikat letak yak biju. Nabi tengok luah lah benar. Nabi tengok luah benar berapa ribu rai tahulah luah pada pandai kapal terbang lagi. Nabi dak tengok gelung. Nabi kata pelak kena. Nabi kata aku tak bisa tengok lagi orang ceruk pasal ni. Ceruk pasal mana? Ceruk gandum habis sup laju dia. Sup tanah dia lah. Selaju dia ni. Bos apa di batas masuk habis dah. Paling lik belakang lah masuk pula. Paling ceruk pula. Ceruk habis sup di laju dia. Paling belakang lah masuk pula. Ceruk pula. Nabi kata tak ada sup dah. Nyedung sekali lepas tu ceruk tak dah habis-habis. Ah kalau kena kita gobe ni ramalah. Oh boleh buat pun padi sungguhlah. Ha nak oyak tu banyak. Nabi peliklah. Jadi gapo semua tu Nabi Tuhan tunjuk Nabi kita gambar belako. Dengar keadaan gambar belako. Royak Nabi pun apa ni? Nabi pun tanya, "Ya Jibril, apa maksud orang ada ceruk gandum tak ada buti gadu tu?" Bo habis sup janah dia. Lah paling lek belakang masuk pula dah. Bo ceruk habis tanah gandum dia habis. Paling tengok lek belakang lah masuk pula dah. Allah ambil tak habis-habis. Tak ada hari beradu. Lek beradu tak ada walaupun seminit. Jibril kata tulah Muhammad umatmu lagi akan datang. Gapo Jibril, umatmu yang suka berjariah. Umatmu yang suka sedekah jariah. Sodakotin jariatin, hok Nabi kata tu. Dia sedekah sekali. Tapi pahala sedekah dia jariah ni. Siapa ke dia tak ada berhenti gadu. Tak ada tinggal. Tak ada semenik berkata nak beradu. Tak. Supaya orang duduk mengetah tu dah. Supaya orang duduk ceruk kandung tu dah. Ha, wis sekali ya. Kita buat masuk sejik. Kita wish sejik lah. Hari tu dia nak minta nak buat mozek ke. Nak buat serambi ke. Kita wish 1,000 ke masjid. Wish 1,000 masjid. Atau buat tadika. Atau buat balasah. Ni kita nak buat balasah ni. Haa ni nak jalan. Tak ada ni. Kita nak buat balasah baru ni. Ni buat imolek ke sini ni. Sedak belajar. Sedak kapur. Sedak semayang nak jalan tu. Allahu Akbar. Oh, orang peher lah. Bubuk. Bukan sikit dah. Han ni tak ada dah bekal lah kita. Sedekah jariah. Lagu mana tu? Pahala kita. Tak ada beradu-adu. Kita wui tak ada mati lagi. Bisa kita wui dah. Banyak dah kita duduk kerak ke sejik. Tak ada mati lagi. Dia siapa berah. Berah. Lo ni tak ada mati ni. Bo kita mati, pahala ni kita cari kita lah kubur pula. Ha, gitu tak? Dia cari kita lah kubur pula ni. Ni hodok lah kubur, ni. Hoyo buat sejik banyak mana ni. Ni hok mati dah ni. Hoyo kerok ni makan pulut sejik. Gi makan pulut sejik weh, gi makan pulut tadika weh. Hodok lah kubur ni. Kalau dia ikhlas lah. Kalau dia ikhlas, kena ikhlas ingat molek. Kerana Allah. Jangan kerana balah. Hari kita buat dah juga. Gede tak gi weh. Pulut sejik dia ni.
Ah, tak leh tak gi ah kawet tak gi berat benar. Mamak tak mari dah makawet, maka putus gaduh. Ha tu balah aku cari alah tu. Baik beli nak kambing. Dia beli baik-baik makan min kuah. Ha, dia tak. Jangan lagu tu lillah ta'ala, lillah. Ha, kita gi ni pun bukan kata nak balah, gi kerana Allah Taala dia mai padah. Hak molek lagi apa? Dengar masjid mana nak buat. Tak ada kena-kena. Dia mahu tahu nak buat masjid tu, nak buat balasa tu. Kita kau, siapa dia nak pergi duit ni? Oh ni dia, ha. Kamu sedekah, kamu khairat ni. Kamu khairat, kamu sedekah jariah. Kerana mu ya Allah, kerana mu ya Allah. Ingatlah hati dulu. Kerana mu ya Allah, kerana mu ya Allah. Allah pengah, ya, klik dah. Tak seklik dia, ya apa lah. Lama dia bagi tak cuma orang pula. Jangan dia bagi, jangan dia bagi, jangan dia bagi. Senyap sudah. Senyap sudah, senyap sudah, senyap sudah. Itu dia, lillahi ta'ala. Hak ni dah kita mati. Belum mati, dia mari dah. Kita tak nampak je. Kalau kita baca Quran pun boleh. Kalau kita semai sunat pun boleh. Kalau kita tolong orang pun boleh. Kalau kita sedekah jariah boleh. Boleh, 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 boleh. Tapi kita tak nampak lagi. Kerana kita tak mati. Bo kita mati, kalau ni orang lain beradu dah. Kalau main sunat beradu dah, kita tak ada dah, kita mati dah. Kalau wak baikkan tak ada dah, kita mati dah. Tapi kalau sedekah jariah, siapa pula pergi cari kita lah kubur pula dah. Pergi cari lah kubur pula dah. Kita nama sekian-sekian cari dah siapa rahmat berat. Lepas kalau 50 tis sejik. Kalau tergi kerak 50 tis sejik. Duit ada 50 ribu. 1000 tis, 1000 tis. Mana kita dengar pergi carilah. Syaratnya ikhlas Allah Ta'ala. Haa, aku ni nak buat ni, nak buat kerak jariah ni. Ada duit ada 50 ribu ni. Duit ada 50 ribu. Gilah mana 1000, 1000, 1000, 1000. Haa, tu nak ayat tu. 100 pun tak apa. Tapi 100 pun boleh sikit-sikit lah. Oh, lah sehat kita sikit. Ah, tidak. Tapi kalau 1000-1000 je banyak lah. Nah, tu, ya, orang ada duit nak jasa saya lah. Kerana Honda Wake pun 50,000, 60,000 yang suti. Hak ni cedek untuk nak orang makan akarat esok. Aku nak tolong kau ni. Kau ni nak tolong aku ni. Ni aku nak minta tolong dia ni. Tu kena ya tu. Pakai 50 hotel sejik. Duit dah 50,000. Ah, kalau tinggal kat anak raya lah apa? Oh, tinggal getah serai dua tak apa lagi. Tinggal rumah. Tapi hok ni carilah wak kerok ni banyak. Siapa pak 50 tis sejik. Cari duit kita belum dah mati ni. Sikit lagi dia tepik dalam kubur. Dia tepik dalam kubur lagi ke datang. Ha, dah tak cukup hala nak ambil mana. Dengar ke tak kita panggil anak kita? Tak dah. Banyak mana orang mati dalam kubur sesar. Orang mati dalam kubur sesar. Sesar ke ni? Harta banyak tapi tinggal kat anak habis ada wakah tak. Tak ada sedekah jariah dak. Bo adalah kubur pak kena azab, kena godeh. Adalah hawe we, hawe dak panggil anak jantan dia. Mek we, tolong mek ti. Mek sakit, tak dengar dak. Ya dia nak kalau ku tahu lagu ni, aku tinggal sikit-sikit kat anakku. Aku kerok kau sejik bila cing. Aku wakah kau sekolah tarikah bila cing dah. Oh, tengok aku dah kena godeh, aku dia kena azab ni. Tapi nak ayat tu, taruh ke anak lah. Ha. Makan lagi jimat-jimat nak ayat tu, taruh ke anak. Takut anak lapar. Pak anak ingat dah? Tak ingat-ingat. Kau taruh banyak, kau terlupa. Ha, kita dalam kubur tu, kita dalam kubur tu. Duk melau-lau tu, hera ayat dah. Duk melau-lau, duk memanggil. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu duk melau-lau di dalam kubur. Ni orang tidak ada pahala. Pak kita tinggal banyak, Allahu Akbar. Kalau kita kerok ke masjid. Tetapi kita kawai tiga rai ni kawai wakaf pada masjid. Kerana mung ya Allah. Sudah. Make rewi kata. Pergi majlis. Cok peng. Ini wakaf. Untuk masjid. Untuk balasa mana. Dia mau duk mata ambil lah hasilnya ke apa semua. Duk masuk ke sejik. Duk masuk ke balasa. Allahu Akbar. Kita mati duk lenung duk sapa berak. 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 Hati kalau wakaf no ya tu. Itu. Atau duit kita. Wak sejik, wak apa? 50 hutin sejik habis 50 ribu. Jual tanah lek duit 300 ribu. Kita wak sejik 100 ribu. Satu hutin sejik. 100 hutin sejik. 1000 hutin. Kita duduk dalam kubur esok sapa 100 mari. Sekali serai 100. Palo. Supaya kita taruh duit di tanahkan. 100 hutin di tanahkan. Lagu mana kita duduk di dunia? Telepon duduk tik-tik-tik semua bunyi. Hello? Mak Gubir ni. Mari ambil duit-duit yang sudah. Dia start talk, Pak. Tek. Mak Gubir ni. Mari ambil duit-duit yang sudah. Lagu tu dah pasal atas hutin tanahkan.
lagu mana kada eh tu nak oyak tu mudah-mudah hasil lah je masuk kita dalam kubur Isak. Ha ni Nabi dak oyak dah, Nabi tengok dah orang dak ciruk tak ada buti adu. Ha ni oyak kita ni gak lo tahu ke anak lah takut anak lapar. Oh jong kita dak tepik lah kubur. Kita jong dak tepik lah kubur ni pahala tak ada. Muka pahala boleh lagu ning je kita ni. Kalau tak pergi Mekah lagu ning lah kita. Bukan tak ada pahala, ada tapi ada tak ada. Ha ada tak ada habis. Nak buat gini dak kutik-kutik, mai sunat, berzikir 45 patah. Belum-belum nak tidur, kelip papah jenera tu dapat 15 patah. Parak ke? Gi nak masuk gi temu ngan tok berai habis licin tengok tok berai. Gi situ pula dengar dia munuk mengupak dah. Habis pula dah. Klik ngati pula la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ludah maya wiri astagfirullahalazim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ba tu gi nak boleh dua kali pusing ke waktu hari tengok. Bi klik dekat dapur geng kering geng 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 geng. Bukan tak ada pahala, boleh tapi habis, habis. Kerana dosa banyak, orangnya dosa sebanyak. Haa, tu nak ayak, bawa boleh makan lah. Tidak, kita di rumah ni mumah tak mumah tapi bawa boleh makan. Nak kata boleh taruh banyak, tak ada. Maka benda yang nak taruh banyak, wakmah kita pergi Mekah. Tuhai gandor beratus-ratus ribu. Haa, kita semaya satu rakaat, sepuluh semaya sini 100,000 rakaat dah. Ha tu ayat. Kita ngatik dia ni 100 kali. La ilaha illallah. Supaya kita ngatik sini 100,000 kali dah. Pasal tu nak ngatik 3 kali duduk dia ni. Dia kata kena, pada 300,000 dah. Nak klik dah kawai. Ha tu, gaw masa tu. Ha tidak. Ha tu nak ayat tu kita duduk Mekah. Kalau tak lagu tu tak ada jalan. Kita duduk tanah Jawi ni lagu ni lah. Tu hai ganda dah tu. Bulat poso tu hai ganda dah. Tapi nak ayat tu, kita duduk ni maksiat banyak. Maksiat banyak, maksiat banyak. Maksiat mata tak nak kecek dah. Maksiat mulut banyak mana. Maksiat mikir, duduk mikir jahat korang. Duduk suka jahat korang, banyak juga. Mulut duduk ngupak korang, banyak juga. Ha, sebab tu Nabi duduk tengok malam tu, orang duduk kekang apa? Orang duduk kekang muka. Nabi tengok duduk kekang muka dengan kuku dia mago. Tajer kuku. Dia kekang gerak. Habis pak dada. Habis pak dada tu. Gerak. Soyok. Soyok kulit muka habis pak dada ni. Soyok habis. Darah ni kak merah. Ramah Nabi tengok lu. Dalam Nabi dia berjalan. Tuhan tunjuk. Maka Nabi tanya, ya Jibril, apa tu orang tu duduk kekang muka tu? Apa dia kekang muka je Jibril? Jibril kata tu lah Muhammad, umatmu lagi akan datang. Umatku bisa mana Jibril? Orang kekang muka ni. Dia tak reti Nabi kita, dia tanya Jibril. Haa tu. Umatmu dia suka mengupak korang dan buka ke aib pek orang. Sehingga orang tu jatuh maruah, nama baik dia jatuh. Hari ni ayat tu, tunjuk oleh tu ayat tu. Haa tu. Orang suka mengupak korang, lepas tu buka ke aib pek orang. Ha, pahak kita banyak, kalau ni banyak sekali lah kapung. Kalau ni banyak lah, semua orang kecolek pahak lah. Sedap, pak. Ada tiga orang tak dapat dah, mengupak, mengoyak, aku oyak. Ha, mengupak dulu lah, mengupak. Lepas tu buka kain pair dah. Buka kain pair orang. Okay. Benda tak molek orang okay, buka dah. Dia tu lah, baru ni kalau. Anak yang dia ngaji surat. Kelip lagi, besar tiga bulan. Ha, ngupak dah. Lepas tu koyak lah kain pair orang. Okay. Goyaklah. Tak tahu pok duk mana tahu lah tu. Duk ada lah rumah tapi tak tahu duit dah budak ni. Perut besar nampak semua dah. 3 bulan ke 6 bulan dah tahu dah. Nampak perut besar benar tak tahu duit tu. Oh berat. Ha duk jaja. Buka kain pair orang. Buka. Ngopak sah dah. Buka kain pair. Sengok orang tu jatuh maruah dia. Orang tu jatuh maruah. Jatuh nama baik dia. Dengan sebab kita duk jaja, duk jaja, duk buka tu. Buka budu tengah lalak. Ah, tu dah tak apa dah lah. Tu hak Nabi tengok. Tu hak Nabi tengok di malam Isra Mikraj. Orang duk kekang muka. Duk kekang muka dengan dada dia habis soyok. Hidung-hidung belah, hidung-hidung belah. Ha, habis kau ni berang. Yap jalu tu. Darah dah kena kecil lah Nabi tengok. Hani nak ayat tu orang yang mengupak lagi pula dia buka ke aib pe orang. Kita tak leh. Dalam Islam ni kita dengar gapo nama orang royak benda tak molek hak orang kita katuk pring dah.
tu katuk aurat, katuk ke aib pe orang, jangan dia buka. Tu dalam Islam suruh lagu tu. Kita tak boleh lah kau demo kata jangan dia royaklah, aku royak mu sorang ya. Ah, ni bubuh lari dia nak royak selalu. Sepo raja bertanduk dah. Nya nak royak kau dia ada pesan sibuk royak nak royak dah. Oh, pasal ngang royak dah. Ha, hani perangai orang kita royak tu. Hani royak. Ha, dalam Islam lagu mana? Bila kita temu lagu tu orang royak kita, kata dia tulah anak yang buruk besar, jangan dikecek, jangan dikecek. Kita nak kata pula jangan dikecek, jangan dikecek. Oh, jangan dikecek lah. Oh, nak buat geno tu hai uji dia. Tu kena dia kalau kena mung, kalau kena mung. Kalau kena mung nak tak hidung mana? Ha, mun nak tak muka mana kalau kena mung? Tu hai uji dia tu. Nak we mung khabar, nak we kita khabar. Jangan dikecek. Jangan jajah, oh jangan. Kata jangan. Ha, kita kena kata gitu. Kita dah jumpa dengan tuan dia sendiri ke mana? Sobarlah we, nak buat geno. Tu hai uji demo, kalau uji kawai teruk dah demo lagi. Kita kena kecek lagu tu. Kena we semangat dia. Lepas tu nak buat geno, dia berdosa, kita kena bertobat lah. Tuhan ni apung. Haa, dosa hamba dia yang apung. Nabi royak dah, walaupun sama banyak dengan pasir di patah sekalipun. Bila bertobat dengan Tuhan, kalau nak bertobat sungguh Tuhan apung, royak tu. Jangan putus harap eh. Haa, nak buat geno weh. Tu kena demo, kena kawai teruk. Nah, kalau kena kawai kau, pada siap lah kawai. Tu kena demo, nak buat geno. Sobalah Tuhan uji demo. Tu Tuhan uji demo tu, kita kena kata gitu dengan Tuhan dia. Tu baru betul dalam Islam. Ha, dari dia buka tegak royak habis le jatuh le naik le hulu le hilir habis licin. Bak tapai kena tahu habis kita nak buka. Tak lama ping kena kita selalu dah. Tu hal lepas-lepas dah. Kita royak anak demo tak lama ping anak kita berjadi juga. Ha, kini kita pun. Dia kata ha tak ambil. Ha, kita suka anak orang ha. Ha, kita suka kat anak orang ha, tu mulalah. Hai sedap. Ha, kena dia lah. Malah nak. Kena weh. Itu dia. Itulah sekali sorang. Ha. Itu nak ayat tu. Tu nak ayat jangit. Islam tak sebuah lagu tu. Islam bukan cara dia. Karena ujian Tuhan kita tak tahu. Nak kena tak kepala pia tak tahu. Berat korek ni. Tapi jangan putus harapan. Tuhan uji. Tuhan royak dah. Wala nabluwannakum bil khairi wasyarr bisyarri wal khair. Nabi kata wala nablukum bisyarri wal khair, dan kami ujikan kamu itu dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Tuhan uji kita dua jalan, satu dengan kejahatan, rupa jahat, rupa tak molek, anak perut besar, bini turut tok laki orang, tok laki turut bini orang, macam-macam Tuhan uji. Tuhan uji tu jadi tu Tuhan uji dengan kejahatan. Ha, anak kita curi orang, anak kita jadi pelinglah. Ha tu jak teh. Yang kedua Tuhan uji dengan kebaikan. Tuhan uji dengan kebaikan, bil syak bil khair, dengan kebaikan. Gapo nama? Tuhan we sehat, Tuhan we kaya. Ha, Tuhan we segar, Tuhan we anak jaya. Uji juga tu. Munya dia buat galak, yang dia buat sedap. Hawa Tuhan we sehat, we gapo anak berjaya, dia berkaya, dia buat sedap. Ha, tu uji Allah Taala juga tu. Gena, dia nak tengok mu lagu mana. Aku wi kaya dah, kedekuk ke bawah. Aku wi sehat dah, mengaji ke dak? Ha, aku wi jaya, mu syukur ke dak? Semua dia uji belaka. Tapi uji kita, uji tu, uji rupa baik. Bukan tak uji, uji tu. Jadi suka tau, demo sedak lah. Demo kaya, demo. Lo ada apa ni? Nak gapo boleh belaka demo. Kereta 45 buah. Rumah lega lita lah. Rumah demo molek lah. Habis 45 juta. Lo duit banyak lah. Demo sedak lah. Jangan tu hai uji tu. Hak tu lah ulama kata uji kebaikan takut daripada kejahatan lagi. Karena dia tu hai uji kebaikan ni. Orang lalai kepada Allah Ta'ala. Cuba tengok tu hai uji ke orang yang jadi kaya apa. Terlupa tu hai dah. Tak mengaji, tak gapo, pasti joli. Tidak joli. Ha, dan Tuhan uji kaya joli lalu dah. Ha, orang kita joli. Mula ada ko hajai. Ha, mula ada apa ni? Ada tino sipen ni. Ha, jala ada seorang, hajai ada dua orang. Ha, mudah gi peracung masuk gak. Ha, ada lah kau. Gena tu kerana kaya. Hani ulama kata tu hai uji kebaikan takut sekali.
Golek orang kita mai pan. Gitu tak? Golek tak lepas ujian Allah Taala. Jeluh dalam parit itulah. Ha ni takut sekali ni. Tuhan uji belaka jangan tengok gitu. Kita orang bodoh tengok tak oh daklah demo. Sedap apa Tuhan uji. Tuhan uji susah ni kita ingat ke Tuhan. Tapi uji kaya tak ingat ke Tuhan. Ha ni noya tu Tuhan ada royak dah uji eh. Tu di antara gambar-gambar yang yang Tuhan uji kan umat Nabi Muhammad lagu tu. Tu Nabi tengok malam tu tu. Tu hak sedekah jariah. Palo tak ada berhenti gadulah. Ha ni, la ni amo nak mikir tu. Amo nak jariah tu banyak. Amo nak mikir seorang-seorang nak mikir. Ha nak cari duit boleh 100,000 ke 200,000 ke. Amo nak cari bersejik. Nak gil tok, letok, letok we kena berlaku. Lillahi taala, lillahi taala. Ha, lillahi taala. Karena kita nak mati dah, kita tak kelik dah. Kita tak kelik dah, gubeh tak kelik dah. Hari ni pun dok gi cekak dah, ni dok cekak dah. Dok gi nan hari nak tinggal gubeh, nak tinggal gubeh ni dah gi nan hari, nan hari, nan hari dok gi dah. Kau jauh, kau jauh, kau jauh. Ha, siapa bahasa dia? Oh, tak ada gubeh. Habis dia boleh panggil gemulah, gemulah dah lah. Gemulah datuk tu, gemulah datuk ni dah tak ada apa dah. Tak kelik dah? Tak kelik dah. Gi dah, gi dah. Kau gi, kau gi, kau gi. Nak makan gapo? Nak makan gapo? Nak makan apa saat ni? Sedekah jariah, sujak sekali. Kalau ada boleh tiga selalu, tu Allahu Akbar. Orang ni beruntung dunia dan akhirat. Mana Nabi kata? Mula-mula sedekah ting jariatin, sedekah jariah. Kita boleh buat sedekah jariah, kita cari boleh duit. Carilah, tak ada banyak pun. 400, 500, kita pergi ke masjid. Wi masjid. Kalau ada banyak tai boleh 5,000, 10,000 pun tak kira dah. Ingat, pejai mata ni puas hati. Lebih daripada kita tinggal kat anak kita. Kita tinggal kat anak kita sakit hati ya. Buat sakit hati ya. Baik dia tinggal di masjid, 10,000, 15,000 pun. Tai boleh 3 hotel masjid, 5 hotel masjid. Puas hati tak ada kena apa dah. Dia mau tak pergi kubur, tak apa. Dia mau tak nerah kubur kita, tak apa. Tengok ayat tu. Dia mau nak galak lagu mana, tak ada apa dah. Kita tak kena panggil demo tak dah, lah kubur esok. Ni benda ni, benda ni, benda ni, noyak tu. Haa, tu noyak tu dekau jadah. Yang kedua, kalau adalah ilmin yung tafa'ubih. Ha, yang kedua, Nabi kata, ilmin yung tafa'ubih. Ilmu yawi nafa'ak. Oh, kalau ada orang nisa pulak, kapuh dua tu pulak, kau sedap. Gapa dah? Ilmu nafa'ak. Pandawi ngajar kera'eh, ngajarlah kera'eh kadai gapa. Kau kapung ngajar budak-budak ngajar-ngajar. Eh, kita tak pandai kita ngajar tarika boleh. Hang ngajar tarika. Eh, kita jadi acan ngajar di sekolah sia. Tak apa acan pun. Kau tidak acan pun tak apa. Ajawi budak cerdik. Tak ada apa ilmu nafa'lah kau. Kita tak ada di acan apa weh ha. Pandai buat sirat jala. Ajar jala. Ajar dia buat jala. Oh, dia tu lah duduk berjalur, pandang, ambil wicak kita tu, buat jalur. Lepas bidai, sebidai, lepas bidai. Baru ni sayang dia suruh buat lah ni, oh tiga bidai dia baru sudah tu. Allah sayang dia bersyukur lah, boleh jalur. Allah, Allah muak. Allah tu just toh. Lepas tak habis, gerom. Tu ngak tu tuan, boleh baru. Haa, ah, harik jalur. Misal kita kata, deh. Ah, kita pandang jalur. Ikutlah pandang apa. Dia dipandang buat tanda, buat cendol. Allah cendol dia lah, laku. Dah boleh poso kawe pukul 2 habis dah 4 beldi. Habis 4 beldi channel ya Allah. Dia ni pandak akak. Bajalah akak, akak. Wi wicha kau orang, wi wicha kau orang. Jangan hidup bakir, jangan nak bakir. Bagi tu mati esok dia mau ambil hok ni hok duk dulu ni. Dia tu dak akak lah jual boleh poso. Kena belajar di mulah itu nilah. Mulah lah cuai dia hok kita belajar. Dia dak boleh pala kita dak akak. Tu lah ayat tu. Walau ia jual, ia buat akak jual sekalipun. Kita boleh pahala oleh kubur, oleh kubur. Kita jadi acan, mati dah. Anak murid kita banyak, dia ngajar dulu. Ha, kita ngajar kera'ah, boleh banyak. Kita ngajar tadika, boleh banyak. Tak ada kira mengajar ke apa-apa. Itu bukan nanti mengajar kitab, mengajar kera'ah saja dah. Ha, ni ilmu yang nak buat. Dua. Ha, yang ketiga apa? Waladin salihin yada'ulah. Anak yang soleh, anak yang soleh. Oh, anak kita lah. Wah, 3-4 beradik jadi belakang. Mujulah lepas ada ketung, ya Allah. Anakku ni, ya Allah. Tak nak ngaji tinggi, ya Allah. Tapi tak apa dah. Semaya cukup belakang. Tak ngaruh orang, ya Allah. Tak ada ngaruh orang. Duk cara dia, ya. Sesak cara dia, tak apa. Tak curi orang. Ha, tak apa dah. Anak soleh dah. Tidak.
Ha, tu ni ayat tu. Kalau ada tiga ni sekapuh, Allahu Akbar, kita duduk dalam kubur dah. Kita duduk dalam kubur dah. Ada belaka tiga ni, tak ada apa dah. Tu ni ayat. Tapi kalau sudah ada, sedekah jariah, kita kena buat. Kita kena buat, kena cari juga. Jangan wi kosong, jangan wi kosong, jangan wi kosong. Carilah aku mana-mana pun. Sah gadah kita gadah, sah jual kita jual lah. Hari ni aku nak jual. Dulu aku pergi Mekah jual dah. Hari ni aku nak jual pula. Aku nak buat akhirat jariah. Dan aku nak mati mumbiknya tu. Tu. Apa dah. Hari aku nak jual belakang. Aku nak makan dah kubur esok dengan jual ibu. Haa. Mek dia tu. Aku nak makan dah kubur dengan jual ibu. Aku nak jual ni 200 ribu. Jual ibu satu aku satu. Nak pergi Mekah ke tak? Aku pergi dah Mekah. Tak ada apa dah. Jariah. Gilah sejik mana. Bunyi mana. Orang tak ada padah gitu. Nu nak buat sejik dia. Nu nak buat padah sana. Sekoh. Kerana mu ya Allah sudah. Weh, klik dah. Ha, hatu, heceh je habis. Mati esok Allah, 100 butir masjid. 100 butir masjid. Hanin cara kita nak cidik di akhirat esok. Muka Nabi kata, orang cidik ni, orang yang sedia bekalan nak makan lepas pada mati. Bukan belum pada mati. Kita hari ni dah bergaduh belum pada mati ni. Sebab balah-balah ni. Balah cari rezeki. Ha, ni lah ni duk balas kau. Balas nak buat kedai, nak berjual belah poso ni. Ha, lah ni duk balas dah ni. Duk balas dah ni. Gena buat sini, gena kuat 3 tahun dah ni. Ha, mai buat sini, dah menggena ni. Menggena muntah padat payah ada kukupah belakang. Kata laku aku kan. Ha, gege dah. Nak ayak tu. Nak berjual belah Ramadan. Ha, ni satu juga orang okay, kita. Ha, belah Ramadan. Apa panggil ke apa? Cuai ukat. Cuai ukat apa? Cari duit lajak siapa tak ada terawih. Nak ada terawih kena gak orang bank ngorik baru katuk payung. Baru katuk payung orang bank ngorik. Pas nak terawih bila mak cik tak ada jalan dah. Ha, orang duk au tiru amajidu tu dalam kaslimu dah. Tak ada jalan dah toko dah pak. Pukul 3 bangun dah, bukan etikah kukunyo. Nak masak pula nak bang. Nak jual pagi esok. Kamu pukul 3 bangun nak iktikah. Dak baca Quran dak, tahajud dak. Gaje hutan mata cai tengok belah peluk-peluk keruk. Dia kata no, kawan kita muju juga dak tepi rumah dia. Kena sau tak kena dia bergerak dak, kena. Kejut leda dengan aja kukunyo ya. Supo jeg bergerak dak, nak kata. Nak kata hijau. Sedek ke bulan Ramadan, bulan ibadat. Bulan ibadat. Tapi nyok khijolah ilah cari duit. Nuak kena bulan Ramadan je laku sungguh. Muka jual kok gelap apa? Tak laku apa? Ikut royak. 3-10 ambil. Kalau 10-10 buat ambil je apa? Ya tahu nak telan dah. Tengok gelas tu nak telan dengan gelas-gelas nak kata. Ha, pukul 4 tu penuh dah air. Gopak boh dah air tebu airnya meronging dah belaka dah paling mana gelas tu kat weh nak ayak tu napa halus-halus gelas air nampak jenis papa tak nampak. Ha, berapa kali masuk luar tu baik luar tengok dengan dia nga tu nak ayak tu jual kepada orang lapar. Allah habis kita urat buat ngikat jabin ni musim piu. Ha, ikat nak ayak tu tak ada menyucu kau tak ada yang selalu tabuk habis licin. Ha, hatu nak ayat kata bila, siapa tak semaya terawih. Terawih setahun sekali ya kita. Tak semaya pula habis kita lepas. Lepas nak ayat tu. Sebab tu jual tak apa tu. Saya tak lari jual pun. Tapi pukul 4 tu beradu dah lah. Ha, pukul 5, pukul 6, 2 je lagi nak buka posa pada dah. Ni lah orang bank ngorik makan wah mulung boleh berjalan. Makan wah mulung boleh berjalan baru dah katuk baru payung. Duk isi lah kereta, start klik rebah ping kepala. Bangun-bangun pukul 3, aku kenyur pula. Bunyi geger lah. Gena pakat, duk sedia nak jual makan. Nu, lagi esok tu. Pukul 8, tu jual dah. Kata jual apa pukul 8, puak-puak peling lah beli biar ni. Ikut dia, nak beli sangat. Jual ke puak tak puasa? Jual puak tak puasa pula dah. Allahu Akbar. Ha, muka nak duit ya, hidup nak duit ya. Hidup ni nak win nak duit, nak win kaya lah agak mana pun. Ha tu nak ayat tu orang kita. Ha tu nak ayat tu. Ni hak sebenar dok ayat ni hak dok jadi. Dok bilal ni hak dok jadi dah tengok dah. Pas hak belah sekali ke apa nak hak belah. Hak belah buat banyak tak laku. Klik bulan tu jing esok boh. Esok jual pula, jual murah-murah.
Tapi jabir terterik dah. Bos basi. Jual lah. Tanya apa orang Cina jabir ni? Lapek kok ya. Lapek kok. Mek kamu boleh ni. Ah, moga-moga. Ni. Oh, orang lain 25 belakang dia tak lapek kok. Tak lapek kok, bawa 3 hari dah. Klik masuk ya beramu, orang pubel kat buka tu kat Allah menyupah menatai kerosong tu. Nak makan tak leh. Pasti ya beramu dah. Nak tahu takut rugi lajak modal banyak. Apa panggil lobo. Buat lebih pada haid. Lebih pada kek buat. Debu ni. Ha, pas dah tak habis banyak. Ha, nak tahu gitulah. Ha, hani nak ayat tu, tempat kita jadi tu dah tu. Nak kepala boleh balo. Ha, nak pada rahmat boleh jahmat. Ha, hati nak ayat tu, kita tu nak ayat tu. Neh, ha, sebab itulah kita ha, kena jaga-jaga di bulan Ramadan, di bulan Ramadan nak ayat tu. Hatu bulan Rajab nak ayat tu. Banyak lagi lah gambar-gambar yang Nabi itu yang tunjuk ke Nabi itu. Untuk nak baiki diri kita, untuk nak baiki diri kita. Ingat molek. Ingat molek. Banyak lagi. Hak Nabi dia tengok pula selaginya apa nama? Dia tengoknya orang dia rebak jalan. Nabi tengok orang dia rebak jalan. Dia tak borok. Syup. Tengok orang dia rebak jalan. Apa nama lah. Jalan molek. Dia ambil duri, ambil rating-rating kayu. Rebo kayu tok lah tak jalan. Tok. Ambil duri pula. Ambil duri saka, ambil duri kuih tok. Nak wisakut dengan orang jalan. Ha, dah tak duri dia rating-rating. Nabi tanya ya Jibril, geno kok boleh duk rebak jalan tu? Geno Jibril. Jalan molek-molek datang duk tok dengan jalan tu. Orang nak jalan pun payah Jibril. Kata Jibril itulah perangai umatmu Muhammad lagi akan datang. Gapo Jibril? Orang tak boleh tengok, orang seni. Tengok tunjuk dia tu. Orang tak boleh tengok orang seni tidak. Hak ni satu perangai juga dalam kapung. Dalam kapung dia tak boleh tengok orang seni. Dia nak berkata ya orang seni, orang lain susah berlaku tak apa. Ada juga. Bawa orang lain seni, orang tak boleh tengok orang seni ya. Orang beli Honda Week, Paidai, klik 125cc. Allah dia ni kalau pucin tu nak sekung. Siang tu. Kesian kan. Dua lama bawa klik mari pula. Allah klik mari. Gena, ya gitu ya kau gel pitul. Allah beretek. Tidak, gitu kecek itu. Gitu beroyak la ilaha illallah. Orang tak ada suruh royak gitu royak. Allah beretek. Nak cu gitu tu duit tak ada dek ni. Orang itu pas lagi tahu lah. La ilaha illallah. Mundur sakut apa kamu tu? Ha, tidak. Ni orang tak boleh tengok orang seni, tidak. Ya deki. Dia berdeki tak boleh tengok gini koyak kau kosi. Orang boleh dah sini. Ha, ni nak ayat satu penyakit juga ni pun ni. Hak Nabi tunjuk kepada hak Tuhan tunjuk Nabi kita gambar malam tu. Orang nak rebak jalan. Tak sibuk orang jalan molek. Tak sibuk orang seni. Tak boleh tengok orang seni. Ya nak orang susah. Ha ni jalan dah. Ha ni perangai banyak ni. Allahu akbar tengok. Neh, hatu Nabi di antaranya. Nabi gak tengok gambar apa nama pula? Orang dah hatuk kepala di. Dah hatuk kepala di batu. Nabi tengok jalan apa? Hatuk kepala di batu. Ha, hatuk kepala di batu. Undup sepengah kambing. Sepengah kambing belaga bing bagus. Undup. Pop. Adalah. Darah dah. Sepo nak muai kena siku dah. Darah punya sebah. Adalah. Pau. Ah, Nabi telah. Apa tak beradu muka kepala mu? Kau sakit kau beradulah. Dak. Dak beradu bon, apa ni merah apa ni? Darah yap sebah. Pau. Adalah. Pau. Ah, Nabi tersiaklah. Nabi pelik tengok dah hatuk kepala di batu. Nabi tanya, ya Jibril, apa orang itu dah hatuk kepala tu? Kau sakit, kau hatuk dah, tak ada beradu dah. Kalau kita beradu dalam kepala kita. Nabi kata, itulah Muhammad umatmu lagi akan datang. Orang yang suka menangguh-nangguh ke semaya. Orang suka tangguh semaya. Tak semaya selalu, tak berehi. Bila dia semaya, dengan tubuh dia berat dan dia malas. Kita panggil semaya dengan tebai, dengan geliak. Hani ingat molek. Dia hatuk palo di batu apa? Pum. Lepup. Oh, tengok yap deru Nabi tengok. Darah yap sebah. Ha, darah saja. Jibril kata tu umat Muhammad,
orang yang suka tangguh semayah. Banyak orang kita pun. Banyak. Haa, bini kata kena wemung, hei. Semayah-semayah lah, aku nampak tak ada banyak. Hei, tak pergi masuk asal ke ni. Allah, deh lah memang. Haa, deh. Deh lah memang, Allah, deh tu. Tagi. Dosa bini tanya nak kena wemung, hei. Haa, aku rasa itu juga. Eh, kena wemung tak semayah lalu. Semayah-semayah. Allah, memang kau pelik lalu lah. Dapat parka'ak, eh dapat aku cakus. Tak, yuk. Suka tangguh. Ah, bini suruh. Lama-lama kena. Tengok 20 minit dah. Tukar. Ambil semayah dah. Allahu Akbar. Itu tahajadah. Bawa boleh dua rakaat sudah tahayat. Naik rakaat yang ketiga. Semayah zuhur. Tu bila pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bini dah hatu. Ya lah, wemru. Gadar dah lah. Dua rakaat dari zuhur, dua rakaat dari asar. Nah, ni orang suka tangguh semayah. Ni kau suka tengok tangguh semayah, mau siapa habis waktu. Hani nak ayak terhatuk kepala di batu nak ayak tahu. Ha, hani ayak ni, ayak ni. Jadi semayah dengan tebai-tebai. Ha, tu di antaranya Nabi tengok. Ha, tu keadaan kita. Ha, tu lah. Tu boleh rajak tu. Ni nak ayak tu, kelebihan boleh rajak tu. Yang keduanya boleh syakbah. Yang keduanya boleh syakbah, boleh syakbah. Bulan Syakban ni pun bulan lebih juga. Raja bulan Syakban ni pun. Ha. Maka tiga bulan ni panggil kelebihan ada masing-masing. Ada masing-masing kelebihannya bulan Syakban, bulan Ramadan. Ha. Saat ni bulan Rajab. Banyak lagi 18 gambar dah semua. Bulan Rajab ni ada 18. 18 gambar semua. Dalam kitab Mufti Kelantan, dalam kitab Timbalan Mufti Kelantan. Ambo tengoknya ada 18 dia royak dalam tu. 18 gambaran semua royak tu. Ha, sebab tu royak tu kita ni kena jaga molek. Kena jaga molek kita ni royak tu. Tak ada dah benda yang nak melesah kita, ialah amal ibadat lah kita ni. Tak kena kecek banyak dah. Sedo royaklah nak jadi pekak gapo pun amal ibadat. Jadilah raja Mekah, kau raja Madinah, kau raja mana kau. Tak ada kira pekat raja seni habis seni dalam dunia. Pekat raja dah tinggi sekali. Tapi tak akan tinggi di akhirat esok kalau amal ibadat lah dah. Hani sebab tu kita kata Tuhewi kaya. Gunalah kekayaan kita untuk akhirat. Haa, Tuhewi sesok kita. Jangan guna sesok kita untuk orang lain. Gunalah sesok kita ni untuk akhirat. Gapa? Kita baik dengan orang. Kita banyak berzikir. Kerana kita sesak, kita tak boleh buat dah. Kita nak buat dengan duit, tak ada. Kita berzikir lah. Kita tolong orang lah. Hani kebaikan kita di hari ni nak ayat tu. Tuhan we sesak kau kaya kau, jangan terlupa ke dia. Kerana kedua-dua ni nak ayat tu, bekalai kita di akhirat esok nak menuju ke alam barzakh. Haa, ingat molek, tak ada dah. Haa, itulah kita ngaji pagi ni, untuk mengingati sama-sama nak ayat tu. Haa, tak ada muka lain lah kita ni. Kita nak berjaya mata lah. Tak banyak hari. Nak muju tak lama kita dengar sore tak ada. Dia tak lama dengar pula sore tak ada. Lama dengar pula sore kena emak. Nah, dia tak ada duit. Ha. Lagu tu. Dengar gemuloh belaka. Tapi hari ni kena usaha seboleh-boleh. Ambo nak usaha, demo pun nak usaha. Kena berazal lagu tu. Bila bagi kita ni nak buat sini ni. Nah, kita nak buat sini ni kita nak pakak mikir lah ni. Nak pakak mikir kita pia nak buat benda ni. Tak ada hak pia. Bukan hak siapa dia. Bukan hak perayuk, tak ada apa. Hak ni, hak kita. Tepuk dada tanyalah kita nak buat. Nah, nak sudah bila? Dia tak kita lah. Siapa dia betul banyak orang ni seni di akhirat esok. Tinggal benda ni lagi kereta. Tak sedua deki dengan pia. Tidak, jangan dia deki dengan siapa dia. Jangan dia kata, oh aku letih, mu tak letih. Jangan kata. Haa, buatlah. Haa, ni nak ayat. Tak ada lah, okak kita dah. Malaysia, ya akik tangi Malaysia. Amu benar kecek orang Malaysia. Amo pernah kecek dengan orang Malaysia. Ya tak kena. Orang taning ni kata, eh, pahala banyak. Amo kata kena, pahala apa rajin semayah ke? Dah, semayah lebih kurang yang amo sini kata. Gapa nama? Khairat jariah. Gena, dia kata sini Malaysia tak boleh buat. Kajuk ewak belakang. Sekolah. Masjid besar-besar. Kajuk ewak buat. Orang taning lah, nak sudah sutil lah. Dia kata, buat makan lah, cari duit khairat, cari guna. Jadi, perlu untuk nak buat jariah. Kami tak ada duit banyak tadi. Kena waktu baik keluar itu.
Dalam Malaysia tak ada nak buat tu. Bolehlah balas sah lah tu boleh. Tapi masjid tu tak ada nak buat. Kajak awak habis licin. Semayang dah lihat dah. Besar tu, besar sahaja. Besar cukup dengan bilik air, dengan kapur mulut. Bilik tu email, bilik tu bila, bilik orang bank. Ada berlaku. Gui dengan gaji lagi. Ha, tapi dia kata ni Masya Allah. Ha, ni, ayat. Ni kita lah ayat ni. Tapi kalau kita nak buat sini, ya Allah, kita bakal lah. Kita bakal bersihat. Amor nak bersihat juga. Amor rakyat tak nak bersihat juga. Ha, kita carilah seboleh-boleh rakyat tu. Duduk di tangan kita. Tak boleh cari-cari waris kita. Cari saing kita. Semua ni ada tempat saing belakang. Mung cari banyak ni. Mung boleh 10 ribu. Aku boleh 8 ribu. Dia ni boleh 12. Alhamdulillah. Mulanya mana. Usaha lah jasa mu. Belum nak pejam mata lagi ke datang. Mung nak duit mung sendiri. Kalau kau nak ikut mung lah. Haa. Apa ni kaca cair kaih mek lah. Ha ni untuk. Belum ada kita nak mati. Dia mati tak ada Allah. Dia mati kau sesah lah. Orang mati sesah. Musak sesah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi tak ada nak buat mana. Dia dah kubur dah. Ni amal royak. Nawi sedar lah ni dah. Tak sebidah lepas. Tak sebidah lepas royak tu. Haa. Tu. Nah. Sebab tu royak tu. Ni kada eh kita nak gila-gila ke datang royak tu. Haa. Tu royak tu. Lagu tu lah. Ha, itulah lebih kurang pagi ni. Ha, maka setakat ni. Wallahu.